Lubang hitam adalah titik di ruang angkasa yang begitu padat sehingga menyebabkan gravitasi yang dapat menenggelamkan dengan sangat dalam. Bahkan, di wilayah tertentu, cahaya tidak bisa lepas dari tarikan gravitasi yang kuat dari lubang hitam. Melansir National Geographic, apapun benda langit yang berada dekatnya, baik itu bintang, planet, atau pesawat ruang angkasa, akan tertarik dan dikompresi oleh lubang hitam. Dalam proses teoritis, gaya tarik dari lubang hitam ini dikenal dengan spaghettification atau spaghettifikasi. Ada 4 jenis lubang hitam, yakni stellar, intermediate, supermassive, dan miniatur. Lubang hitam yang hanya dapat diamati dengan teleskop luar angkasa dengan fitur khusus. Seperti dilansir dari NASA.gov, ukuran lubang hitam bisa besar atau kecil. Para ilmuwan berpikir lubang hitam terkecil adalah hanya sekitar 1 atom. Kedati ukurannya sangat kecil, tetapi lubang hitam ini memiliki massa seukuran gunung yang besar. Massa yang dimaksud yakni jumlah materi atau barang yang ada dalam suatu objek. Lubang hitam tercipta saat bintang mati hancur akibat tarikan gravitasinya, atau jika dua bintang bertabrak lalu melebur satu sama lain dan melepaskan energi yang sangat besar. Massa leburan bintang-bintang itu kemudian membentuk titik dengan gravitasi luar biasa. Hasilnya adalah sebuah lubang hitam. Inti lubang hitam semula amat kecil, tapi semakin banyak menyedot material luar angkasa, dimensinya menjadi raksasa. Para astronom melacak adanya lubang hitam raksasa di pusat galaksi Bima Sakti. Bobotnya 3 juta kali lebih berat dari matahari. Teori adanya lubang hitam pertama kali diajukan pada abad ke-18 oleh John Michael dan Pierre-Simon Laplace, selanjutnya dikembangkan oleh astronom Jerman bernama Karl Schwarzschild pada tahun 1916 dengan berdasarkan pada teori relativitas umum dari Albert Einstein dan semakin dipopulerkan oleh Stephen William Hawking. Istilah lubang hitam mulai populer ketika John Archibald Wheeler menggunakan pada ceramah-ceramahnya pada tahun 1967. Walaupun ia dianggap luas sebagai pencetus pertama istilah ini, namun ia selalu menampik dengan pernyataan bahwa ia bukanlah penemu istilah ini. Asal-usul mula lubang hitam, pada mulanya bintang terbentuk dengan kondisi di mana tingkat radiasi dan gravitasinya seimbang. Saat bintang kehabisan bahan bakar untuk melakukan fusi, tingkat radiasi keluar semakin melemah dibanding dengan gaya gravitasi ke dalam. Dari sana, bintang mengalami keruntuhan dan kemudian mengalami sebuah ledakan supernova. Dalam ledakan ini, ada 2 kemungkinan hasilnya, menjadi bintang neutron atau menjadi lubang hitam. Lubang hitam akan mati melalui proses radiasi Hawking. Proses ini sederhananya seperti membongkar bagian per bagian dari lubang hitam. Selama berjalannya waktu, lubang hitam akan terus mengecil hingga akhirnya mengalami ledakan super besar, bahkan ribuan kali lebih besar daripada ledakan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Akan tetapi, proses ini cenderung memakan waktu cukup lama. Sedangkan ukuran lubang hitam pastilah besar, maka bisa jadi manusia tidak akan menyaksikan apa-apa dari peristiwa ini.